Assalamualaikum and hi guys, welcome to Haka and YouTube channel. Okay guys, untuk video kali ni akak nak boxing periuk baru. Okay guys, dan video kali ni juga akak nak cakap Penang, nak cakap Utara. Akak rindu sangat nak balik Penang, rindu sangat kampung halaman akak. So boleh ikut akak cakap Penang kan? Sebenarnya periuk ni sampai minggu lepas lagi tau. Tapi duk pergi sana, pergi sini, buat tu, buat ni, tak ada lah akak nak buka. Jadi hari ni akak nak buka sama-sama dengan hampa. Okay. Sudah. Excited sangat nak buka benda ni nak ya. Perempuan mana tak excited kan kalau dah dapat periuk yang idam-idam kan. So, apa lagi? Jom kita buka. Bubble dia pun macam makin ni makin apa tu agak kurang kan. Tak buang dekat rumah. Periuk kat rumah. Pakai macam pula. Nak buat tu. Duduk bangun lah, makin tak nak duduk-duduk. Agak curang lah. Oh dia, dia dah nampak dah. Bucak pula, bucak ya. Penuh depan tu ni. Bismillahirrahmanirrahim. Macam dia kak, beli ni hat 12. Dia boleh 12 pieces, kukuh set. Kukuh dah, kukuh dah. Tak ingat dah. Memang tu dia. Udung periuk. Udung periuk besar. Kacau weh, berat juga ni. Wow. Kau ada colour pink. Tapi nampak macam purple lah. Sepatut tau. Purple pink kak. Nampak macam purple sikit. Purple pink kan. Kalau tak kan cita ada warna pink. Kan? Kan silap bagi. Memang tu yang colour pink macam ni. Warna pun cantik kat warna pun. Ni lah. Ingat warna-warna macam berangan nak buat. Dapur warna pink lah. Berangan dulu. Itu oh, kita buat pelan-pelan kan. Kumpul modal. Itu. Ni lah, ni hak kecil jadi lah lupa tunjuk. Ha, ni dia hak kecil. Ni dalam ni dia ada bagi macam ni kot dia punya tangkai pemegang periuk kat atas. Ha, dia dah. Ada berapa poster bagi dah. 1, 2, 3, 5, 5. 5 dia bagi. Tak kita tengok macam mana nak pasang lah. Ni kan, ni nombor 2. Nombor 2. Okay. Ni nombor 3. Tak juga. Boleh dah buat gulai. Haa, padu juga buat gulai. Makan 20 orang boleh pay pun dah. Okay, nak isi. Tunjuk saja aku ni boleh tahan tak ada. Okay, oh ni punya pan. Kuali dah. Kuali je tak. Kau tangkai. So boleh ni. Oh dia bagi tempat ni. Apa panggil ni? Apa tak ni? Pot holder. Bagi dua tapi ni bagi free kan. Taklah tebal mana pun. Buat lagi tebal. Ni kira biasa je lah. Terbaik kalau kena panas, boleh panas. Boleh cok kau tangan. Tutup periuk dah. Tutup periuk ni. Kacau. Kalau jatuh ni apa? Habis apa? Tak ada tutup dia dah. Nak jaga elok-elok orang kacau ni. Ya last sekali dia besar punya nalar punya, nalar punya. Tu dia. Ha. Dia boleh masak apa? Aku pack apa benda semua.
啥呢？我要小破，土一样的呀。我弄一个干呢，我罗麦呀麦麦乌麦的，我说呢，麦搞乌好玩。Pasang tulang kuyuk. Saya tengok tengok ni memang ni. Satu, dua, tiga, empat, lima. Lima. Tulangnya pun lima. Oh, semua je ni. Ni tak ada tangkai panjang. Tengok macam. Oh, ni ada tangkai dia. Tangkai dia lupa nak keluar. Tangkai dia kuali tak ni. Mana nak pasang peyuk sini ni? Kita mulai ikut api lah. Bagi benda ni, benda kecil-kecil ni. Lepas tu dia bagi skru satu. Lepas tu ni lah dia punya pemegang dia dengan dia punya ni. So kita kena masuk dulu dia punya apa orang kata, plastik yang kecil ni, seronet ni, dekat besi tu yang bulat tu, macam tu. Hubuk sini, hubuk kat tu lah, macam tu. Lepas tu kita jolok apa skru. Jolok skru, pegang sikit skru dia tu. Balik ke depan. Itu kita buat bulat besar ni. Besi besar ni. Dulu tu. Itu yang ni lah. Yang ada dia ada lubang ni. Ha, so, kita pusing sikit. Try je lah. Tengok. Tengok dia dedak. Dedak ni. Pakai ni screwdriver ah. Nampak. Letak sikit. Tak cabut. Endok ah tu. Endok tak elok ah. Ha oh, tu dah jadi macam ni. Di sini, di sini. Tengok tak ni besar. Eh, silap. Oh ni kuali, ni kuali. Kuali tangkai tak pasang lagi tu. Kita try pasang besar. Pasang sikit. Allah. Pasang kat ni tu. Kat ni ha, betul tak? Ngam. Okay, ngam. Purple lah, tak puas hati lah. Oh, dua pink. Sampai warna purple. Tak puas hati boleh tadi. Thank you.
Sayur yang ni pula. Sayur yang sedang. Sedang tak sedang sangat lah, besar juga. Sama je dia punya apa? Untuk kuyuk ni sama je saya. Jadi boleh guna je mana-mana untuk kuyuk pun. Last kali ni yang kau nak pasang dia punya tangkai kuali ni. Rupanya ada dia punya apa? Celah tu, dia punya skru baru pasang. Tu kita ni lah kulah dia bagi dia ketat. Patut. Sepor dia dah congek kat sini sikit. Tahu lah apa function dia. Macam tu. Ada tempat gantung lagi. Ada lubang ni gantung. Ni non-stick. Tak harap esok kita try tengok. Melekat ke tak melekat tengok. Guna kuali ni. Macam non-stick lah. Lain tudung super yuk semua. Dah pasang dah. Kak dah siap pasang dah setiap semua. Tangkai macam ni pun bagus juga. Dia tak ada lah duduk cabut tangkai kan. Macam periuk lain nak kau punya mua cabut tangkai habis dah. Macam ni dia memang melekat dah dekat periuk. Jadi tak pun tak mudah lah melainkan kalau patah. Memang cabut habis lah, tak ada pasang lah. Tapi nampak boleh tahan kukuh ke lah. Okay. Macam tu lah. Itulah dia. Tu saja. Nak review periuk hari ni. Okey apa? Inilah periuk yang akak beli. Ada berapa biji? Ada 5 biji periuk yang akak beli dekat Disney. Akak beli dekat Shopee, dekat Disney official store. Harga 5 biji ni lepas tu dapat free gift 2 ni. Harga dia RM148 saja. Alhamdulillah dah dapat periuk baru lah. Okey, sampai sini saja video akak untuk hari ini. Jangan lupa subscribe pada yang belum subscribe. Like, komen dan share. Thanks for watching. Assalamualaikum and bye.